someone interview us from in that studies group. We are here to present America, but first let's get acquainted first. Hello, my name is Putri Azara. Hello, my name is Di sini saya akan menjelaskan keadaan alam dari kelompok Amerika Serikat. Pertama kita mulai dari lokasinya dulu. Silakan. Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 luas utara. Kencengin suaranya. 23 luas utara dan 172 derajat 27 6655 Negara ini berbatasan dengan Kanada di sebelah utara, Samudra Pasifik di sebelah barat, Samudra Atlantik di sebelah timur, serta Meksiko dan Kuba di sebelah selatan. Amerika Serikat juga memiliki negara bagian yang terpisah dari daratan utamanya, yaitu Alaska yang terletak di barat laut Kanada. Kedua, saya akan kelompok saya akan menjelaskan iklim. Wilayah Amerika Serikat yang sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim mediteran, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub Alaska. Secara umum, Amerika Serikat mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, dan dingin. Suhu udara pada musim dingin dapat mencapai -30 derajat Celcius dan suhu pada musim panas dapat mencapai 27 derajat Celcius. Di kebanyakan wilayah pada bagian gurun kutub, suhu di wilayah ini bisa mencapai -21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius pada musim dingin. Ini adalah pegunungan Alaska. Tiga. Ketiga, saya kelompok saya akan menjelaskan bentuk muka bumi dari Amerika Serikat. Bentuk muka bumi tampak secara fisik, wilayah Amerika Serikat berdiri atas dua rangkaian pegunungan besar, yaitu pegunungan Rocky, Rocky Mountain di bagian barat dan pegunungan Appalachia di bagian timur. Pegunungan Rocky memiliki beberapa puncak yang umumnya tidak terlalu tinggi. Pegunungan Appalachia di bagian timur membentang hampir sejajar samudra Atlantik sejauh 2.400 km. Oke, sebelum dilanjut. Ini adalah pegunungan Appalachia. Timur ya. Oke. Tiga. Keempat, kelompok kami akan menjelaskan geologi Amerika Serikat. Sebentar, belum ini belum buka situ. Sebelum geologi. Tiga. Kami akan menunjukkan Sungai Mississippi dan Missouri. Ya. Nih. Mana lagi? Ama Mississippi. Mana itu? Sanjir. Ini. Teori menunjukkan interpretasi kami akan menunjukkan danau-danau yang ada di Amerika Serikat ini Superior, Huron, Michigan, Erie, Ontario. Oke. Tiga. Keempat, kelompok kami akan menjelaskan geologi Amerika Serikat. Negara yang kaya akan sumber daya geologi. Beberapa kekayaan alam tersebut adalah batu bara, minyak bumi, tembaga, fosfat, timah, dan besi. Kekayaan batu bara Amerika Serikat bahkan mencapai 1/5 atau 27% dari cadangan batu bara. Beberapa bahan tambang yang dihasilkan Amerika Serikat adalah uranium, bauksit, emas, perak, nikel, potas, besi, gas alam, dan kayu-kayuan. Amerika Serikat juga memiliki daratan yang sangat luas dan cukup subur. Daratan tersebut banyak ditanami tanaman sereal, terutama jagung, dan dijadikan daerah peternakan. Kelima, kelompok kami akan menjelaskan flora fauna di Amerika Serikat.
Tiga. Karena kelompok saya akan menjelaskan keadaan penduduk di Amerika Serikat. Keadaan penduduk Amerika Serikat merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia setelah China dan India, yaitu mencapai 321.2 jiwa atau WPDS 2015. Penduduk aslinya adalah suku Indian yang menurut beberapa ahli sejarah berasal dari Eurasia yang bermigrasi antara 65.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Migrasi terakhir terjadi sekitar 12.000 tahun yang lalu. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih yang sebagian besar berasal dari Inggris dan Irlandia, dan orang-orang kulit hitam atau negro yang berasal dari Afrika. Selain itu ada pula orang-orang Asia seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam, serta penduduk asli yaitu India. Keadaan penduduk di situ sangat heterogen sekali, ya, heterogen. Penduduk negara Amerika Serikat seperti dari Asia itu ada beberapa negara yang ada di Amerika seperti Cina, India, Jepang, dan Vietnam itu ya yang kamu sebutkan di sini, ya. Coba tunjukkan negara-negara yang kamu sebutkan ini pada peta Asia. Tiga. Kami akan menunjukkan negara Cina, India, Jepang, dan Vietnam. Ini Cina. Negara Cina seperti apa? Cina, Jepang, Vietnam, dan India. Kurang lebihnya mohon maaf, inilah presentasi dari kelompok Amerika Serikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.